Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sedikit berbagi tentang pengalaman saya memberikan pakan merpati, yaitu menggunakan nasi kering, loh guys. Jadi nasi kering ini sangat baik sekali buat indukan yang lagi ngelolohin kiannya, loh guys. Jadi kalian itu jangan takut kian kalian itu keselak atau tembolok macet, karena secara otomatis nasi kering ini ketika masuk tembolok akan menjadi lunak, loh guys. Jadi manfaatnya itu sangat banyak, loh guys, yaitu pertumbuhan biayaan itu sangat cepat dan cepat gemuk, loh guys. Jadi intinya seperti itu, loh guys. Dan ini juga harganya itu sangat murah, loh guys. Kalau di daerah saya mungkin cuma 2.000, loh guys. Guys, ini tips dari saya, guys. Kan tidak mungkin nih kalau merpati sudah banyak kita ngasih akan merpati menggunakan jagung terus, itu udah. Dan ini sangat efektif sekali, karena satu ya harganya juga murah ya. Dua, PN kita itu cepat gemuk dan aman, loh guys. Itu sangat baik sekali buat biayaan kalian, loh guys. Dan mungkin begitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, loh guys, agar saya tetap update video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.